Kode orang lahiran manusia itu seperti itu. Nah, terus kan di sana kan bukan hanya istrinya ini saja yang melahirkan ya? Iya, banyak di sana. Ada yang lain juga. Itu ada yang di iris perutnya ada. Oh, sesar. Oh, itu operasi itu namanya, Pak. Mbak Sariman lihat berarti. Wah. Ya, saya lihat, cuman kan enggak mendekat. Tapi kelihatan. Ya kelihatan, saya ngelihat. Jadi iris itu perutnya. Itu. Tapi beda tempatnya, ke yang orang di iris tuh lebih banyak orangnya dan aneh pokoknya lah. Banyak lampu-lampu gitu. Iya. Jadi itu di iris itu kan, Mbak. Tapi kalau yang istrinya ini enggak? Enggak. Itu normal. Itu perbedaan di mana manusia melahirkan normal dan manusia yang melahirkan dengan cara operasi cesar. Lah itu kenapa kok diiris gitu? Diiris itu ininya ini apa? Sempit. Tutup. Enak. Maksudnya penyebabnya itu banyak, Mbak, bisa karena bayinya itu miring. Kan biasanya itu lurus gini. Nah, itu miring itu kan enggak bisa keluar itu. Terus apa ada kendala lain itu yang tahu dokter. Terus mau enggak mau ya harus dioperasi. Berarti karena enggak bisa. Ya, karena yang hamil ibunya itu apa namanya? Kayak daya tahan tubuhnya itu enggak kuat seperti itu kan. Soalnya orang lahiran itu membutuhkan tenaga yang sangat besar, Mbak. Sakit. Sarman belum pernah ya? Belum. Kamu udah pernah? Belum. Ya, sudah sama. Tapi zaman dulu nggak ada yang kayak gitu deh. Nggak ada yang lahiran, Mbak. Maksudnya nggak ada. Kalau nggak ada lahiran, kamu nggak ada di sini. Wah, nggak ada. Enggak, maksudnya enggak ada apa gitu, Mas. Oh, enggak ada yang operasi di apa anak diiris tadi. Usah, Mas. Iya, enggak ada yang diiris itu, gobloknya. Sekarang tuh zaman tuh aneh-aneh. Modern, Mbak. Canggih. Canggih. Tapi menurut saya aneh. Iya, aneh. Kok tapi ada gitu. Berarti zaman dulu itu bayinya itu mapan-mapan, Mbak. Orangnya juga kuat-kuat. Mapan gimana sih? Bayinya baru lahir langsung bisa kerja. Enggak. Apa langsung dinikahkan dia mapan? Maksudnya posisi di dalam perut itu benar-benar udah lurus gitu loh. Udah nyanak. Udah lurus gitu. Jadi lahir normal itu bisa gitu loh, Mbak. Ya kenapa sekarang pakai segala ada yang enggak lurus gitu? Ya iya, miring-miring. Penyebabnya apa? Bayi ini wis keminja. Saya tuh pernah datang ke sini. Ini sukanya nyanyi lagu apa tuh kalau lagi main gitar? Lagu Ikhlas. Nah, itu bayinya lahir tuh diajarin apa dinyanyiin? Dinyanyiin, Mbah Dumas, Deng. Astagfirullah. Diajarin apa dinyanyiin? Ya, diajarin, Mbah. Oh, itu nyanyi. Nyanyi apa? Dumas. Yang gimana tuh? Iya, Mas Dumas. Dumas. Teko aku. Usahaku serah kurang. Gitu, Mbak. Resik banget sih. Bentar apa bentar? Tawa-tawa rumah. Saya berlagu aja di sini, nanti juga di sana dihancurin malah saya. Udah, saya ini nanti kena imbasnya enggak ini? Ini dia yang nyuruh. Katanya udah ya. Nyantai aja di sini, tadi bisikin saya nih. Nyantai aja di sini enggak apa-apa, duduk-duduk. Yang lain biar berdiri. Kisinopati biasa berdiri aja. Katanya gitu nih.
Aku sing pakane. Ini kalau enggak percaya nih tanya nih. Enggak, Ki. Enggak sih. Tapi namanya ya seperti yang dulu itu, Mbak. Yang dulu itu. Iya. Wah, ya keren-keren keren. Artinya keren. Apa itu, Mbak? Lupa. Saya juga lupa. Sorry, Mbak. Nah, di tegon. Aduh, Mas Ari mana pelupa punya aku. Itu wall loh, Mas Ari. Iya. Melu-melu lagi. Kena aku takut alon-alon bener aku rungu loh. Nah, kamu lupa boleh, saya lupa gak boleh. Ya kan, bahasa mah harusnya itu udah melekat gitu loh. Ya kamu aja goblok dikasih tahu lupa. Orang itu kalau udah dikasih tahu harusnya diingat-ingat. Kan Mas Arwan yang ngasih tahu. Iya saya kalau lupa kan bisa nanya kamu. Jadi tujuannya ngasih tahu itu ya, Pak? Iya. Oh. Berarti jadi semuanya kasih tahu ke saya aja, Pak. Siapa tahu bisa lupa. Tapi ya alhamdulillah udah lega. Alhamdulillah sesuatu yang menegangkan di detik-detik lahirnya anak tersebut sudah terlewati dengan alhamdulillah. Iya, Pak. Saya juga melihat tuh, mengetahui detik-detik lahirnya anak itu. Bahkan saya juga mendengar tangisan pertama dari anak itu. Disertai azan subuh. Berarti posisi Mbah Sariman itu sebenarnya di situ. Saya di situ. Saya di luar di pom itu, Mbah. Jadi ya, saya tahu. Kamu lagi ngopian sama ini. Ya. Sama adiknya ini. Dan sama teman-teman kamu yang lainnya. Tapi ya sudahlah. Semua sudah terlewati dengan lancar dan selamat. Dan mudah-mudahan nanti menjadi anak yang soleh, berbakti, berguna bagi Amin. Nusa dan bangsa. Amin. Ya. Oke, Pak. Dan belajarlah dari ilmu yang kalian pelajari. Urip iku uruk. Di mana kita harus bisa di dalam hidup kita itu menghidupi makhluk lain. Bermanfaat. Hidup kita itu harus bisa bermanfaat untuk makhluk-makhluk lain. Iya, Pak. Dari hal kecil pun, misalnya kamu menyirami air di tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu, itu pun sudah termasuk nguripi. Iya. Jangan malah sebaliknya. Gimana, Pak? Numpang hidup di dalam hidup orang lain. Aduh. Apalagi di suatu tempat yang kamu manfaatkan di dalamnya. Itu jangan. Meskipun ada, tapi jangan ditiru. Mas juga, Mbak. Ya itu anggap aja binatang. Bukan manusia. Bukan. Itu loh, Mbak. Biasanya itu ya. Mas Cuk, itu kan ada long telo itu, Pak. Nah, long telo itu tanaman. Yeah. Nah, itu. Daunnya itu dipotekin sama Mas Cuk, Kak. Dimasak. Tapi kan masih ada batang-batangnya itu, Pak. Dilindes nama dia, Pak. Udah makan daunnya, batangnya dilindes. Dirusak kadang itu. Naik motor itu dilindes-lindes. Ulan-ulan, liper-liper. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok bisa? Gak tahu tujuannya apa. Maksudnya gak usah ngelindes kan bisa. Iya. Kan yang lainnya masih bisa dimasak. Siapa tahu masih bisa tukul lagi. Iya. Lagian kamu ngapain sih? Coba tanya. Gak lihat kali. Matamu. Ya. Kan dari sana, Mbak.
lihat. Katanya nggak pernah dicas ini. Nggak pernah sama sekali, Mbah. Ya sudah, itu sudah pada mukanya ditekuk semua itu. Iya, iya, bentar lagi. Tak pamitan sama cucuku. Ya sudah ya, gila. Nanti saya diem-diem kesini lagi aja. Ya sudah, assalamualaikum. Jadi, Mbah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banget gak ada sembuh mas. Udah pada pulang mas. Ya, waalaikumsalam. Yaudah yuk, kita ke belakang dulu. Nanti Mbah Sariman kalau mau kesini kita dihidupin lagi. Banyak, banyak mas.